Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Aring 5 di kawasan perkampungan orang asli Aring 5. Jadi kita akan tengok dekat sana dia orang akan menjalankan aktiviti mengenal pasti mana lokasi kita nak pergi, sebab kita akan trekking lebih kurang beberapa jam untuk sampai ke kawasan madu yang akan diambil sebentar lagi. Kita pun lama dah sebenarnya. Dan tahun ni tak ada pergi tengok lagi. Kalau dah macam ni ya, memang ada. Ada dah. Memang ada. Orang-orang tua dulu jangan itu dulu. Waktu tu baru dia rasa. Kita menunggu lagi, ada dua lagi dekat belakang sana. Dia akan datang lepas ni, baru kita akan start kita punya aktiviti. Sekarang kita lepak dulu dengan dia. Okey, kita dah sampai ke lokasi. Di sana dia orang semua dah ready nak panjat menggunakan tali. Okey, dia orang akan gunakan tali ni untuk naik sampai ke atas sana. Ini memang satu kerja yang sangat mencabar. Dia akan naik menggunakan tali. Biasa secara tradisional dia menggunakan paku, tapi ini agak moden sikit. Dia orang lastik tali tu naik ke atas, dan dengan tali ni dia orang akan tarik macam naik lift lah. Dia akan naik ke atas ni. Berapa orang tarik tak tahu. Tiga orang. Tarik daripada mana? Tarik sana. Right, dia akan tarik daripada sana. Dan ini semua yang berani-berani ni. Semua ni yang berani. Yang penakut tu kita tengok dalam kelambu sana. Oh, ada seorang dalam kelambu tu. Dia tak berapa hardcore lah, tak berapa hardcore, dia tak berani. Right.
paku ni. Perlu berapa orang untuk tarik? Oh, ini satu agak tinggi ni. Saya sendiri tak mampu nak buat ni. Sebab saya takut pada ketinggian dan bagi dia orang ni satu pekerjaan yang biasalah. Tahan. Ya, goyang sikit ya.
Kuat lah. Tahan je. Pulus sikit je. Jauh sikit je. Okey, sekarang kita tengok tu madu yang pertama diturunkan apa dengan lebah dia. Angkat sikit sekarang. Ya, tu dia. Baru diturunkan. Fresh punya datang. Sangat fresh. Wah, wow. Solid, solid. Kau bayangkan seksa dia macam mana nak dapat. Keliling kita orang ni sekarang penuh dengan lebah. Dan saya dalam keadaan berdebar. Sangat berdebar sebenarnya. Lebah mula menyerang. Nampak? Dan kita tengok tentera-tentera dia datang attack. Tu bau bau madu fresh. Wow. Fresh, eh? Dia kalau biasa pasal dari bawah. Dia kalau taruh asap pun dia tak lari, eh? Kalau kena asap di sini lagi juga. Lagi dah. Lemah. Oh. Madu tu alang dia dah. Lepas kurang nak merasa ha ni madu yang pertama dibawa masuk dan ada seekor lebah tu dia seekor. Wow, wow, jangan tolong, please. Lapor tangan kau tadi. Masya-Allah. Dua lagi tadi dah. Janganlah. Jaga-jaga tu. Tenang-tenang. Siap langgar tu tenang sana. Ini lubang ni. Ini bawah ni. Ni dia terangkat ni. Ha? Ni. Ni terangkat. Berapa tukang kek bini? Tukang ketuk dia. Jangan terpijak dia yang penting. Jangan terpijak dia. Relax. Kalau picit kan dia boleh pula terlanggar tali tu. Tak, tadi tu dia rendah. Tak apa. Dia rasa. Tali kecil. Kecil sangat tak pasal. Saya pun terlanggar ni. Walaupun kita duduk dalam kelambu. Tapi askar-askar dia tetap. Nampak? Askar dia cari juga jalan untuk masuk ke dalam ni menyerang kita. Nampak? Ini memang sangat menakutkan lah. Minyak tu kat tangan. Yang depan kita ni tengok. Makin lama mungkin bertambah. Nampaknya bukan saja di luar, dia ada yang berjaya masuk ke dalam ni. Dan ini memang agak mengerikan sikit. Nampak? Jangan ingat ada kat luar je, dekat dalam pun ada. So kita meresikukan diri kita berada di sini. Jangan kau ingat kita duduk dalam kelambu ni kita tak selesa. Kita tak selesa duduk dalam ni sebenarnya. Sebab ada yang jumpa jalan masuk. Oh tu dia masuk ke celah tu. Pekerjaan yang mengada nyawa kan. Lagi. Tengoklah betapa risikonya pekerjaan mereka ni. Nyawa di hujung tanduk. Apa seperti telur di hujung tanduk. Ini bukan telur di hujung tanduk lagi ni. Tak tahu apa benda di hujung tanduk dah. Dengan keadaan sengat, dengan tinggi tu, dengan licin. Dengan ketinggian, dengan serangan daripada lebah. Ini satu kesilapan akan membawa malapetaka yang besar. Dan itu dia telah pun berjaya masuk di dalam ni. Dua ekor. Peminat Pak Ujang ni. Ni peminat ni. Jangan kau injek aku sudah.
Jadi Donald Duck aku. Ha ni tengok kat ujung ni macam mana rupa dia. Sebab COVID eh. Allahuakbar. Suntik ramainya, makin lama makin ramai masuk ni. Kalau berjaya masuk ke dalam kelambu kita tu. Cuma sekarang ni dia orang tengah panik nak cari jalan keluar daripada kelambu ni. Dan kita berharap tak ada yang perasan lah. Dia 10 sarang berapa lama boleh selesai? Sekarang jam berapa? 5.45. Nah, tengah siap kot. Cara turun menggunakan tali. Apa? Mari lihat ini lah. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak.